Pasca penurunan status Gunung Agung dari level 4 awas menjadi level 3 siaga, daerah yang berada di radius 8 km hingga 12 km dari Gunung Agung tampak mulai ramai. Banyak warga telah kembali ke rumah mereka, termasuk aktivitas di sektor ekonomi dan pariwisata pun mulai tampak. Objek wisata Tulamben di Kecamatan Kubu Karangasem ini misalnya, objek wisata yang terkenal akan keindahan bawah lautnya ini, kini mulai ramai lagi dikunjungi oleh wisatawan. Namun demikian, aktivitas penyelam dipusatkan hanya di kawasan sentral parkir Tulamben. Hal ini untuk mempermudahkan evakuasi jika Gunung Agung kembali naik status menjadi level 4 atau terjadi erupsi. Biasa aja. Kalau tamu kan biasanya kan nggak peduli dengan hal itu. Jarang lah peduli dengan hal yang itu. Malah dia ingin tahu kejadiannya gimana gitu loh. Kalau kita sebagai orang Bali kan kebanyakan ya kekhawatiran terlalu tinggi. Sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu ada peningkatan status Gunung Agung, pihak Desa Adat Tulamben juga telah menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang operasional objek wisata Tulamben hanya diperbolehkan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 3 sore. Dan samping itu jangan beraktivitas di hotel lalu di parkir supaya siap ditunggu oleh kendaraan. Kedua, di pinggir pantai itu harus siap nelayan atau boat untuk menjaga keamanan si tamu itu. Baik gaib maupun buruh itu bersatu mengantisipasi keamanannya menyiapkan hukum atau mobil. Tidak hanya itu, sebagai bentuk tanggap bencana, pelaku pariwisata juga diharapkan menyiapkan sarana dan prasarana evakuasi jika terjadi peningkatan aktivitas Gunung Agung. Kardia Narayana, Kompas Dewata.